Saat ini, bumi semakin panas sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Bahkan teriknya sinar matahari membuat seseorang merasa sakit kepala. Selain rasa sakit tak tertahankan, terkadang ketika kepanasan juga memicu rasa pusing. Begini cara untuk mengatasinya. Dikutip dari Kompas.com, sakit kepala saat kepanasan adalah satu masalah kesehatan yang kerap dikeluhkan ketika cuaca sangat terik. Kondisi ini menimbulkan rasa tak nyaman hingga merasakan beberapa resiko. Selain rasa sakit tak tertahankan, terkadang ketika kepanasan, seseorang bisa merasakan sensasi berdenyut di kepala, otot jadi gampang kram, tidak tahan dengan silau cahaya, merasa mual dan sangat kehausan. Adapun beberapa penyebab sakit kepala saat kepanasan, seperti respon tubuh yang berubah, kekurangan cairan, perubahan hormon, dan terkena serangan panas. Penyebab sakit kepala saat kepanasan dapat sembuh dengan beberapa langkah sederhana, seperti yang pertama yaitu mencari tempat teduh saat cuaca terik. Yang kedua, menggunakan kacamata hitam agar tidak silau karena paparan cahaya matahari yang berlebihan. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Dan yang keempat, mengompres kepala dengan es batu yang diselaputi kain. Dan yang kelima, menggunakan pakaian yang longgar saat musim panas. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.